Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ram Travelers. Jadi pada video kali ini merupakan video lanjutan dari trip sebelumnya, yaitu teman-teman dari Jakarta menuju ke Jepara menggunakan bus Muji Jaya. Nah, ini buat kalian yang belum nonton, linknya saya taruh di deskripsi ya teman-teman. Jadi pada video kali ini merupakan video terusan atau lanjutan jika saya sampai di Jepara pada pagi hari, teman-teman. Oke teman-teman, dikarenakan saya baru perdana datang ke kota Jepara ini, saya direkomendasikan untuk sarapan di Gudeg Bu Mazda, teman-teman. Ini rekomendasi dari driver Muji Jaya Putra Mandiri ya. Jadi nggak lama-lama saya kelaparan, langsung saya mesen full paket lengkap gudeg. Nah ini ada ayamnya, banyak banget menunya teman-teman, hanya 20.000 saja. Oke, setelah itu saya langsung searching-searching atau tanya-tanya kepada ibu-ibu yang di warung tadi untuk penginapan, ada katanya. Ini namanya Salma Hostel Syariah, teman-teman. Nah, di sini saya langsung saja menuju ke tempat lokasi penginapan ini. Jadi di sini saya bakal beres-beres istirahat sebentar sebelum saya menikmati jalan-jalan di kota Jepara, teman-teman. Nah, untuk harganya untuk hostel ini adalah Rp100.000. Kalian bisa check-in jam berapa aja. Ini saya check-innya jam 7. Nah, kebetulan saya sore itu harus berangkat lagi ke arah Jakarta. Jadi di sini saya bakal istirahat sekaligus saya mandi dan bersih-bersih, teman-teman. Nah, untuk fasilitas di hostel ini cukup lumayan wah, teman-teman. Dengan spring bed yang cukup lebar, terus ada lemari, terus lengkap juga, ada kamar mandi. Terus juga ini pakai AC, teman-teman. Hanya 100.000 aja. Oke, jadi setelah saya bersih-bersih, setelah saya istirahat sejenak, akhirnya saya langsung melanjutkan perjalanan menikmati kota Jepara. Tadi sempat juga nanya kepada pihak hotel, tempat-tempat wisata yang ada di sini yang cukup terjangkau di daerah mana. Dan akhirnya saya disarankan untuk menuju ke Kura-kura Ocean Park yang ada di kota Jepara ini, teman-teman. Saya di sini langsung pesan aplikasi Grab untuk menuju ke sana. Kurang lebih ongkosnya itu hanya 13.000 sampai 15.000 saja. Dikarenakan ini tidak terlalu jauh. Dan saya langsung diantarkan ke depan pintu masuknya, teman-teman. Jadi di gerbang utama tuh saya tidak dimintai uang masuk, tapi saya langsung aja dianterin ke tempat lokasinya langsung, teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekarang jam 2, tepatnya di hari ini ya, hari Kamis. Jadi saya sebelum pulang ke Jakarta nanti naik bis double decker ya, tentunya Kencana, yang akan diberangkatkan pada pukul 4 sore dari Hotel Kencana, teman-teman. Itu start dari Kelet. Nah, sebelum itu saya ingin jalan-jalan di kota Jepara ya, teman-teman. Nah, yang paling saya minati ya, atau saya lirik itu di wisata pantai, teman-teman. Pertama ini, Kura-kura Ocean Park ini. Oke, gimana nanti kita masuk ke dalam, ada apa aja. Kita lanjut aja, teman-teman. Gas. Ini wisatanya, teman-teman. Gak ada penjagaannya kayaknya. Itu dua dewasa. Mbak, mau pesan tiket, Mbak? Iya. Berapa orang? Satu orang aja. Satu? Iya. 12.500. Enggak apa-apa, aku videoin, Mbak ya. Enggak apa-apa, aku videoin ya. Iya, enggak apa-apa. Ya. Dari 500. Biar aja, Pak. Enggak apa-apa. Oh, iya. Makasih ya, Mas. Iya. Oh, itu ya? Iya. Oh iya. Teman-teman, jadi ini tiket masuk Kura-kura Ocean Park. Pantai Kartini Jepara dewasa 12.500 dan anak-anakku 7.500 tuh. Anak-anak 7.500. Oke, teman-teman, ini sudah masuk. Seperti ini tapak dalamnya, ini karena di hari Kamis ya, jadi sepi banget. Jadi ini Kura-kura Ocean Park, sekilas semacam akuarium laut, teman-teman, yang ada di kota Jepara ini ya. Banyak ikan-ikan, terus juga sangat
nyaman, terus juga bersih. Nah gini kita keliling-keliling dulu teman-teman, ada hewan-hewan apa aja di sini, banyak pokoknya. Kita tergas pokoknya. Nah ini ikan yang besar teman-teman tadi, ikan kecil-kecil lain ini udah buang besar tuh. Gede banget ikannya tuh. Tapi kurangnya apa ya? Kurangnya informasi dari akuarium ini teman-teman. Jadi nggak ada tulisan semacam di sini jenis ikan apa aja. Jadi kita kurang tahu ya. Kemungkinan kalau misalkan dipandu dengan pegawai sini, itu bisa tahu kita informasi apa yang didapatkan dari satu akuarium ini teman-teman. Contoh ikan apa ini gitu. Juga kurang tahu ini ikan apa ya. Banget ikannya. Karena ini dia yang ditunggu-tunggu misteri bawah laut. Nah ini merupakan ikan-ikan kedalaman teman-teman di bawah berapa meter ya di permukaan laut. Wah, nah ini dia ikannya gede-gede banget sumpah tuh. Ikan monster guys. Ikan monster guys. Berikut ya. Gede banget ini. Ini ikannya gede banget. Ikannya apa namanya? Tangan saya segini loh, tangan saya loh. Gede banget loh ini. Jangan, coraknya sama. Oke, kapal Titanic-nya. Kapal Titanic guys. Oh, di sini bagian hiu. Nah, hiu-hiu ini. Hiu-hiunya di sini teman-teman. Itu ada kapal ya. Kapal sana. Kapal. Ini ikannya hiu apa ya tipenya ini ya? Ini yang kecil itu kalau nggak salah nggak bisa besar. Oh, ini ada kapal karamnya. Hiu-hiunya teman-teman. Situ. Cuma tiket 12.500 kan bisa menikmati. Mana edukasi ini nih teman-teman. Ada arwana. Ini air laut, air tawar ya. Harusnya air tawar. Ada arwana air laut ya. Gede banget loh. Nah, ini juga ikan monster teman-teman. Bu, apa namanya ya? Kura-kura tuh. Alligator, alligator gitu namanya. Aku kurang tahu teman-teman soal dunia perikanan gitu ya. Pernah viral gitu ya di channel Penakin. Ikannya tuh gede-gede banget tuh. Ternyata di tiap-tiap sudut itu dia punya ini namanya, punya apa, ornamen-ornamen dan tempat-tempat yang tidak kosong gitu. Jadi semua tuh rata, ujung-ujung sana ada tempat wisata. Lihat seperti teater, cuman tau bisa apa enggak. Lihat sini. Oke teman-teman, itu tadi bagian dari interior ya, interior dari Ocean Park ini, Kura-kura Ocean Park. Jadi seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, sekarang saya berada di luar ya, atau di tepatnya di belakangnya bagian dari bangunan kura-kura ini teman-teman. Nah ini, nah di sini, wah bagus banget pemandangannya teman-teman tuh, kayak dermaga-dermaga gitu. Nah ini lautnya cukup tenang ya, laut pantai utara tuh lautnya berbeda dengan pantai selatan teman-teman. Di airnya cukup tenang, tidak sebesar ombak-ombak yang ada di pantai selatan.
Oke, kita ke lantai 2, teman-teman. Nah, ini tadi kita jalan di lorong, teman-teman. Jalan di lorong yang itu tuh. Dengan lorong itu jalan kita. Nah, ini akuarium terpisah-pisah. Dan ikannya besar-besar. Yang kalau hiu tadi di tengah sana, teman-teman. Keren ya, konsepnya keren. Kita kasih lagi, ada apa aja. Ternyata ini ruang edukasi, teman-teman. Untuk yang di lantai 2. Ternyata pantai kali ini lantai 2. Ini semacam ini ya, bagian dari ilmu fisika. Bisa kalian lihat. Banyak ornamen-ornamen gitu. Biasanya ini anak-anak TK yang kesini nih, kayaknya. Ini ada wahana juga, wahana balita. Seperti itu. Oh, dan ini merupakan ini ya, teater 3D-nya, teman-teman. Cuman ya mungkin ramainya pas hari weekend ya, karena ini weekday jadi sepi pengunjung. Gak mungkin dong saya sendiri datang ke sana gitu buat nonton. Jadi tutup, masih tutup. Oke, teman-teman, setelah saya berkeliling atau mengunjungi Kura-Kura Park ini, akhirnya saya langsung segera memesan aplikasi Grab lagi. Di sini saya langsung menuju ke titik penjemputan bus yang akan membawa saya pulang ke Jakarta. Jadi bis yang saya naik ini adalah bis yang warna pink. Ini saya memesan yang sleeper, teman-teman. Bis premium double decker, yaitu bus kencana. Nah, ini bus yang akan membawa saya dari Jepara menuju ke Jakarta, teman-teman. Nah, buat kalian yang ingin tahu perjalanan saya pulang menggunakan bus double decker sleeper ini, pokoknya kalian tonton dan tunggu video selanjutnya, teman-teman. Terima kasih, jangan lupa like, share, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan berita-berita menarik seputar bus yang ada di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.